diri 2.2 soalan 3D. Okey, kita soalan bentuk yang sama, masih sama tetapi D. Okey, sama juga maklumatnya. Okey, di mana alfa beta adalah punca untuk persamaan ini dan kita nak bentuk quadratic equation daripada root yang diberi. Okey, sebelum tu okey, cikgu keluarkanlah dulu daripada persamaan. Jadi daripada 5x square tolak 10x tolak 9 sama kosong. Okey, di mana kita punya punca alfa beta. Okey, maksudnya so sama dengan okey, negatif 10 per a. Jadi so adalah alfa tambah beta sama dengan 2. Okey, lepas tu po adalah c per a. Jadi kita akan dapat alfa beta hasil darab dia adalah negatif 9 per 5. Okey, ni yang tadi ya. Okey, jadi di sini okey, cikgu buat. Okey, daripada root, daripada punca. Okey, daripada punca diberi. Okey, cikgu cari so po dulu. So sama dengan alfa per 3 tambah beta per 3. Kat sini akan dapat alfa tambah beta per 3. Jadi jangan lupa alfa tambah beta per 3. Okey, di sini ya. Alfa tambah beta sini. Okey, jadi kita gantikanlah. 2 per 3. Okey, kita cari po. Po adalah hasil darab. Kita darabkan kita punya punca, kita akan dapat alfa beta per 9. Okey, kita tengok balik. Okey, kita tengok balik warna ni pula. Alfa beta, okey, alfa beta adalah negatif 9 per 5. Jadi maksudnya negatif 9 per 5 bahagikan dengan 9. Okey, jadi di sini kita akan dapat apa? Okey, akan dapat negatif 1 per 5. Okey, jadi daripada sini baru kita masukkan dalam persamaan. Okey, persamaan di mana jangan lupa x square tolak so x tambah po sama dengan kosong. Jadi x square tolak so kita 2 per 3 x tambahkan negatif 1 per 5 sama dengan kosong. Okey, jadi di sini kita tengok pembawah kita. Pembawah kita tak sama. 3 dengan 5. Macam mana nak hilangkan? Okey, kalau cikgu lah. Okey, tapi sebelum tu kejap cikgu nak hilangkan bracket dulu. Kalau tak nanti keliru. X kuasa 2 tolak 2 per 3. X tolak 1 per 5. Kalau cikgu, okey, 5 dengan 3 tu kan? Cikgu darabkan. 15. Maksudnya semuanya darab 15. Okey, jadi kita akan dapat 15x square tolak 10x. Okey, 15 tolak 3 sama dengan kosong. Jawapanlah jawapan. Yeay!